Malang tuh lagi dingin banget. Oh iya. Aduh, aku enggak ada jaket. Ada, kamu enggak usah lebay deh. Bang Syakil pulang sekolah dijemputnya sama pesawat, ay. Hi guys, welcome back to Azman is Word. Coba di sini kalian komen dong siapa yang orang Jawa Timur atau Malang. Karena hari ini kita bakal ngasih surprise buat Bang Syakil. Pulang sekolah kita nggak jemput dia buat ke rumah. Tapi kita bawa ke bandara, terus kita bawa ke Malang. Wow. Ay, katanya Malang tuh lagi Malang tuh lagi dingin banget. Oh iya. Aduh, aku nggak ada jaket. Ada, kamu nggak usah lebay deh. Barang-barang udah kita siapin semua. Di sini ada seperti biasa ada koper. Ada kasur berjalan, kasur bayi yang kita bawa kemana-mana, tas elektronik sama tas-tas bayi. Cuma bedanya kali ini tim-tim kita nggak ada yang ikut, semuanya pada di rumah. Jadi kita solo player. Kita solo player. Nanti ketemu uncle-nya bakal ada di sana duluan. Iya. Oke. Okay. Ini sekarang udah sekitar jam 10 kurang 5. Sekarang kita waktunya jemput bayi. Let's go. Nih guys, kita langsung jemput Bang Syakil di sekolahnya. Itu dia. Mas Abi dulu. Makasih. Cez, mana bintangnya coba lihat dong. Mana bintangnya? Wih. Yeay, selesai Syakil sekolah. Gimana Abang sekolahnya? Badannya coret-coretan semua. Guys, ini bayinya tidur. Dia nggak sadar kalau kita tuh udah di bandara. Tuh, masih pakai baju sekolah. Yuk. Aku di mana? Ada yang bingung nggak? Masih ada cap bintang dari sekolah. Abang di mana? Abang di mana ini? Hah? Di mana sayang? Tas abang nggak usah dibawa ya. Taruh mobil aja sama Om Vito sama Om Padil ya. Naik lift, iya nanti naik lift. Mana topinya? Oke okay, guys, segitu dulu. Kita langsung masuk buat check-in pesawatnya. Ini bayi masih pakai baju sekolah, tuh masih ada bekas coret-coret. Ya. Sudah ada di ruang tunggu. Lagi nungguin pesawatnya. Bapak Azman dan Syakir lagi di situ ngeliat pesawat. Kalau aku menjaga barang-barang aja. Sekalian istirahat. Mas-masan. Wah, cantik. Sebelum berangkat, Abang makan siang dulu. Masih pakai baju tuh, lihat tuh, tuh, tuh. Eh, bajunya. Coba lihat bintangnya tadi dari sekolah mana? Coba lihat, liatin kamera. Mana liatin kamera? Hai guys. Wih. Abang dapat bintang itu. Kenapa Abang pinter ya? Tangannya. Ditambah sama bundanya. Dia seneng banget sama udang. Jadi ceritanya ini sambil nunggu pesawat. Abang abis ini mau kemana? Pulang kemana? Rumah. Pakai tangan aja, ambil pakai tangan. Pegang. Wah, jatuh. Jadi kita makan dulu. Sekarang tuh jam 12. Kita take off itu jam 12.40. Jadi sekitar mungkin 10-20 menit lagi bakal dipanggil buat masuk pesawat. Bang Syakil pulang sekolah dijemputnya sama pesawat, ay. Hari ini pokoknya Bang Syakil spesial banget. Pulang sekolah langsung dijemput pesawat. Makan apa itu? Minta dong. Harus tuh kulitnya. Minta dong. Gak boleh kalau keluar-keluar kayak naik pesawat jauh kayak gini bertiga tuh. Capek. Gempor. Bawaannya banyak. Ya. Berasa juga nih gendeng-gendeng bayi. Bayi antara bayi dan bocil ini. Bayi mana bayi? Oh itu bayi. Udah sampai di Malang. Hooray. Ini pertama kalinya kita ke Malang. Yes, betul. Pokoknya kita pengen keliling dunia. Let's go.
Let's go. Bangun-bangun langsung, let's go. Ternyata di sekeliling sini itu tuh banyak ini ay gunung ya, pegunungan gitu. Iya, hawanya juga dingin sih, udah mulai dingin. Cocok lah buat Cakil pulang sekolah dibawa kabur ke Malang. Karena bener keluarin HP dulu. Di Malang kita mau kemana? Kita mau ke Batu ya. Batu. Daerah Batu, kita nggak tahu sih. Kita mau ngambil bagasi dulu ya. Dibuang dia. Ya. Kok dibuang, Abang? Sepatunya, Nak. Lihat nih. Bayi nyempil di sini. Bayi, kalau pantatnya sakit bilang ya, bayi. Soalnya ini tuh kayak besi-besi doang gitu loh, bukan tempat duduk. Tapi aku udah capek banget gendong dia udah aku. Mantap. Mantap. Sepanjang perjalanan di pesawat tidur. Benar-benar pas mau terbang nyender bentar. Sampai landing. Sampai landing. Di atas pesawat, Abang bobo. Kenapa bobo tiba-tiba gitu? Hah? Enak ya? Nyaman ya? Ya enggak tahu, tanya saya. Bapak Azman kuat banget. Angkat barang-barang sebanyak ini. Mantap. Oke, kita udah sampai di Malang. Yeay. Sekarang kita udah sampai di vilanya. Gak berasa, hampir 3 jam perjalanan kita udah sampai di Jawa Timur. Ini benar-benar cuacanya enak banget. Adem, sejuk, kayak di puncak. Kayak di puncak ya, Yang ya? Kita berdua mau jalan-jalan. Dan aku mau istirahat. Lompat sini, Pak, lompat. Bye. Bang Syakil masih pakai baju sekolah. Next, nanti kita jajan kemana? Langsung saranin di komen. Bye.